highlight. Ada kejadian seru apa sih di Net selama seminggu kemarin? Ini dia di Net Weekly Highlight spesial buat kamu. Kita bisa bikin make profit dari proyek yang jelek atau proyek yang bagus, sama aja. Pertama kali bikin ini langsung sempurna gitu Pak, maksudnya prosesnya. Nama Iwan Sunito mungkin jarang didengar ya, tapi tokoh inspiratif kita kali ini adalah salah satu raja properti di Australia. Award sebagai Property Person of the Year 2015 dari Urban Task Force Australia. Pernah nggak sih waktu kecil itu, waktu main-main sama teman-teman di Sungai Orat itu, Bapak jadi raja properti? Waktu sekolah dulu beliau ngaku nih kalau dia bukan anak yang cerdas. Tapi dia yakin kalau nasib orang bisa diubah dengan kemauan dan kekuatan pikiran. This is the time for young people. Okay. Ini zaman-zaman anak muda yang... Music Everywhere hadir dengan episode spesial Tribute to Oasis. Dinyanyiin satu bait aja udah langsung, wah Oasis. Tidak bisa dipungkiri, mereka memang karyanya memang bagus. I don't really want no. Di aransemen ulang oleh musisi papan atas Indonesia, Music Everywhere Tribute to Oasis ini jadi tontonan yang wajib, apalagi kalau kalian fans berat band asal Inggris ini. Kalinya main ke Sarasehan, Yujang langsung pengen diakuisisi nih sama Tete Sarasehan. 2016, tertarik pindah ke acara lain gak? Kan udah lama di ini talk show. Cangkirnya nanti kita bisa bikin muka kamu, aku mah gak penting. Tapi Yujang kan udah ada peranan penting di ini talk show. Kayaknya gak mungkin deh Kang Sule mau ngelepas Yujang. Boleh saja. Soalnya Yujang juga kurang bermanfaat di sana. Masa? Peserta berpacu dalam melodi ini pernah main bareng di sitkom yang terkenal banget dulu. Tahu nggak kira-kira sitkom apa? Cinta kolam susu. Reunian seru nih. Ternyata mereka serunya nggak cuma pas acting doang. Winda. Sule baru pindah rumah. Wah, seru banget ya. Penasaran sekece apa sih rumah barunya Kang Sule? Nah, itu kamar Mang Saswi. Mang Saswi di atas. Ya, padahal dalamnya gudang itu. Jadi ya. Mang Saswi tidur di gudang dong. Ternyata nggak cuma rumah barunya aja nih yang kece. Tapi bintang tamunya juga loh. Terakhir aku ketemu Kang Sule, rambutnya nggak gini ya? Beda rambutnya ya? Gini nih. Nih. Titi Kamal, Pevita Pierce, dan Kemal Palevi jadi tamu pertama yang ngerasain rumah baru di ini talk show. Biar ketularan hidung saya mancung gitu ya. Itulah momen-momen seru yang ada di Net selama seminggu kemarin. Kalau menurut kalian ada momen yang terlewat, beritahu kami di kolom komentar di bawah video ya. Jangan lupa subscribe supaya bisa jadi yang paling update tentang momen-momen seru yang ada di Net.